Wey, udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu lah. Biar gak apa kali ditengok, ya kan? What's up bro, kembali lagi di channel Bang Cuy. Pada video kali ini, saya membagi tutorial untuk filter dark orange. Silakan pilih foto yang cocok buat filter ini dan jangan lupa buat menyesuaikannya dengan foto kalian. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, mari bergabung dengan channel Bang Cuy dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Baik, jika sudah kita masuk ke bagian pencahayaan. Ini pencahayaannya kita nolkan. Kontrasnya juga nol. Highlightnya kita bikin -23, lalu bayangannya -28, lalu warna putihnya -88. Hitamnya kita nolkan ya. Baru masuk suhu, temperaturnya 0, coraknya kita bikin 12, vibrance nya 15, kemudian kejenuhannya kita bikin -8, lalu masuk bagian campuran warna. Kejenuhannya kita bikin -24. Kemudian ini suka yang ini. Kejenuhannya yang ini -4. Luminance-nya 4. Lalu masuk yang ini. Ini kita bikin -100, ini -17. Luminance 0. Dan masuk lagi yang hijau. Warnanya 0. Ini 100. Luminance nya -51. Dan masuk yang biru ini. Kejenuhannya kita bikin -100, luminance nya -32. Lalu yang birunya, kejenuhannya kita bikin -100, luminance nya -38. Kemudian masuk yang ungu, warnanya -20, kejenuhannya -100, luminance nya -43. Lalu masuk yang ini, ininya kita buat -20, kejenuhannya -100, luminance nya -32. Setelah semua sudah, ketik selesai. Lalu masuk ke bagian tekstur. Teksturnya kita buat 30. Kejernihannya 35. Efek kabutnya sama 35. Thickness-nya 0. Masuk ke bagian penajaman. Ini kita buat 15. Radius-nya sama
weekendnya sama. Masking kita buat 28. Pengurangan noise kita bikin 50. Karena kita bikin Win 27. Kontrasnya 23. Pengurangan noise-nya sama 24. Detailnya kita tambah jadi 60. Kehalusannya 70. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke bro, terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa komen. Apabila video ini berguna bagi kalian, kalian bisa share ke teman kalian agar bermanfaat. Oke, terima kasih.